Tiga Maha Besar Jilid 26 Menyelamatkan Giyok Teng Hu selang sesaat kemudian, kedua orang itu pun bersantap di dalam kamar, tiba-tiba terdengar seorang di antaranya yang lebih muda berkata, Ang Kyoko, sebenarnya siapa yang telah membocorkan rahasia itu hingga urusan jadi heboh suara dari orang siang itu kedengaran lebih serak dan bertenaga, terdengar dia segera menyahut, peduli amat berita itu berasal dari siapa, pokoknya urusan kita adalah melaksanakan tugas tersebut. Orang yang pertama tadi rupanya meneguk dulu araknya, kemudian dengan suara berat katanya lagi, A-A-A-I. -a Kuatir kalau perjalanan kita cuma sia-sia belaka, sekali lagi kita ketangguh batunya, ingat saudara, tembok bertelinga, lebih baik tak usah kau ungkap lagi masalah itu, HMM. Kalau engkau tidak ingin mencari nama dan kedudukan silahkan saja pulang ke rumah membopong anak meniduri istri dan hidup pria yang gembira. Siapa yang akan mengurusi dirimu lagi orang itu segera tertawa dingin dan berseru dengan nada mendongkol. Heh, 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 -eh, he -eh, omong kosong. Aku ciangkin bukan seorang manusia yang takut mati. Aku cuma merasa bahwa ilmu silat yang dimiliki lawan kita terlampau tinggi padahal Hong Im Wei sudah hancur berantakan dan tercerai berai. Dengan andalkan kita beberapa orang prajurit yang kalah perang rasanya masih bisa untuk mencari posisi yang menguntungkan. Kalau cuma jiwa yang melayang si urusan kecil, bagaimana kalau sampai ditertawakan orang Hong Hang yang mencari dengar pembicaraan itu, dalam hatinya segera berpikir ah-ah-ah rupanya sisa-sisa komplotan dari Hang Im Ye Entah urusan penting apakah yang sedang mereka kerjakan terdengar orang Siang itu berkata lagi dengan suara lirih. Inilah kesempatan bagi kita untuk membalikan diri dan mencari kedudukan. Sekalipun harus korbankan jiwa tua, kita juga harus melaksanakannya dengan mati-matian. Ciang Kin lantas berbisik pula dengan suara lembut. Menurut berita yang kudengar katanya musuh besar kita mendapat perintah ibunya untuk pulang ke desa, ketika tiba di kota Lok yang tiba-tiba ia berputar arah, menurut berita kemarin hari dia telah munculkan diri di HOLM. Pembicaraan kedua orang itu makin lama semakin lirih, buru-buru Hoa Tian Hang pusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan pembicaraan tersebut dengan seksama terdengarlah orang siang itu sedang berbisik dengan suara yang sangat lirih, Pendapatmu itu keliru besar. Meskipun ilmu silat yang dimiliki musuh besar kita sangat lihai, tapi dia bukan seorang manusia yang serakah. Bahkan dia anggap dirinya sebagai seorang pendekar. Maka setiap perbuatannya dilakukan menurut cengli. Maka dalam masalah ini bukan dia yang mesti kita khawatirkan. Tapi nenek sialan dari Qiuimkau dan Pek dari Sien Kie Pang Chong Tangki memerintahkan kita semua agar berkumpul di Kota Kimleng. Apakah kita harus berjalan mengitari dulu Provinsi Hokian langsung menuju Bugi? Tentu saja bukan begitu maksudnya. Jawab orang Siang dengan suara dingin. Chong Tang Kei memerintahkan semua teman agar berputar melewati arah tenggara. Maksudnya hanya untuk menghindari bentrokan dengan pihak Xin Kie Pang. Padahal kota Kiyuchi bila dimaksudkan sebagai arti suatu tempat maka letak yang sebenarnya adalah di Karesidenan dengan Pakai di Gongsi. Kalau diartikan sebagai nama sungai maka letaknya dekat tan yang di Provinsi Keng Siok, Bila diartikan sebagai nama telaga letaknya ada di sebelah timur laut Karsi dengan Telaga itu dibuat oleh Beng Kaisu Su pada zaman Liang dengan tenaga manusia. Tapi kalau dimaksudkan sebagai Bukit Kiyuchi, Wah banyak sekali jumlahnya. Pengetahuan Xiao amat cetek. Aku hanya tahu di dengan Huan Sui Xian pada Provinsi Otem terdapat sebuah bukit Kiu Cisan, Kiu Coba terangkanlah di tempat mana lagi terdapat bukit yang bernama Bukit Kiu Cisan di sebelah barat Karesidenan Ciau Sian pada Provinsi Sichuan terdapat sebuah bukit yang bernama Kiu Cisan. Di sebelah utara Karsi dengan Sam Keng di Provinsi Guangxi terdapat pula sebuah bukit Kiu Cisan. Bukit itu bentuknya sembilan buah pakahan dan terdiri dari batu karang yang tajam. Di tengahnya terdapat sebuah air terjun yang amat besar. Inilah bukit Kiu Cisan yang sebenarnya. Sedang bukit Bugisan di Provinsi Hokian terdapat pula sembilan buah tekukan. Pemandangan di situ sangat indah. Namun, dalam kenyataan, bukit itu bukanlah bernama Bukit kyu Jadi, kalau begitu, tempat yang kita tuju adalah Bukit kyu san yang letaknya ada di silem. Orang siang itu tidak menjawab, rupanya ia lagi mengangguk. Terdengar Kin berkata lagi, "Oh, oh, rupanya Kyoko sudah pernah menjajahi seluruh kolong langit, sehingga pengetahuannya begitu luas. Sudah banyak tahun Xiao tergaul dengan dirimu." Sungguh tak nyana engkau adalah manusia selihai itu Aha aku sih cuma mendengarnya dari cong tang ke e Kita sekalipun begitu Toh pengetahuanmu jauh lebih luas daripada aku sendiri Diam-diam Hoa tian Hang tertawa geli setelah mendengar perkataan itu Ketika ia merasa bahwa pembicaraan selanjutnya adalah kata-kata yang tidak penting dia lantas menggembol pedangnya, membopong Soat Ji dan diam-diam tinggalkan rumah penginapan itu. Waktu itu senja telah menjelang tiba, jalan raya ramai sekali, dengan langkah yang santai Hoat Tian Hang menyelusuri jalan menuju selatan pintu kota. Selang sesaat kemudian sampailah anak muda itu di sekitar kulit Goan Koan dari kejauhan tampaklah pintu gerbang kuil itu tertutup rapat, Sepintas lalu, bangunan itu sudah tidak mirip sebuah kuil lagi. Cahaya lampu menerangi seluruh penjuru. Dari situ dapatlah diketahui bahwa jumlah penghuni yang berada di situ amat banyak. Setelah memandang sekejap dari kejauhan, anak muda itu segera menyusup masuk ke dalam sebuah lorong dan menyelinap ke belakang bangunan kuil tadi. Di belakang halaman kuil terdapat sebuah loteng yang terdiri dari empat tingkat. Bangunannya amat megah dan mentereng. Dahulunya, merupakan tempat penting dari Koan, Bahkan ketika Giokteng Hujin menjamu Hoatian Hong tempo hari, perjamuan itu pun diadakan pada tingkat paling tinggi dari bangunan tersebut. Dalam hati, Hoatian Hang lantas berpikir, bila im kau cu berada di dalam kuil, dia sudah pasti berada dalam bangunan itu." Tapi di manakah Giok Teng Hu disekap tiba-tiba ia saksikan dua sosok bayangan manusia berkelebat lewat di depan sana. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang itu sudah mencapai puncak kesempurnaan hingga gerak geriknya begitu enteng bagaikan segulung asap peringan saja. Mula-mula Ho Atian Hang merasa terperanjat, tapi setelah mengetahui siapakah kedua orang itu, ia jadi sangat Kegirangan buru-buru serunya dengan ilmu menyampaikan suara, Paman Suma, kiranya salah seorang di antara dua orang yang memakai baju hijau dan menyoren pedang itu tak lain adalah Kyu Miyokyamke, jago pedang berjiwa lengkap sembilan, bermuka putih, berambut panjang dan berjubah pendeta warna abu-abu, senjatanya adalah sebuah sekop perak, siapa lagi kalau bukan Tai Taisu? Pada saat itu Sumati Yang Ching sudah siap melompat ke dalam pekarangan kuil, ketika mendengar panggilan tersebut ia batalkan niatnya dan malahan menghampiri si anak muda itu. Hoa Tianhong Hang segera menyambut kedatangan kedua orang itu, baru saja ia hendak memberi hormat. Chu Im Tai Su telah memburu datang sambil membangunkan anak muda itu. Nak, sudah lama engkau tiba di sini tegurnya sambil tertawa ramah. Tengah malam kemarin Bu Ampu baru sampai di sini, ada urusan apa Taisu dan Paman Suma datang ke sini Kiu Yamke, Suma Yang Ching segera menjawab, Aku dan Taisu baru saja pulang setelah berpesiar ke Bukit Taisan, sepanjang jalan aku dengar orang berkata bahwa Kiu Im Kau Chu telah menuju ke kota Lok yang bahkan berhasil menangkap giok Teng Hu yang mengkhianati dirinya. Mendengar berita tersebut aku segera memburu datang kemari dengan harapan bisa selamatkan jiwanya, sebab ketika jiwaku terancam tempo hari, berkat beberapa tetes lengci mustika pemberianku inginlah jiwaku selamat, aku tak bisa melupakan budi kebaikannya ini. Hoa Tian sama sekali tidak menyangka kalau sebatang lengci pemberianku ingin telah mengundang bantuan yang begitu banyak dari kawan-kawan persilatan padahal dua per tiga di antaranya sudah dia makan sendiri, sedangkan sisanya sepertiga pun harus dibagi untuk Sumati Yang Ching, Sin Long dan Bong Pei. Berbicara menurut perbuatan yang telah dilakukan ku ingin selama ini, semestinya Sumati Yang Ching yang benci akan kejahatan tak mungkin akan sing-singkan lengan baju untuk membantu dirinya, tapi kenyataannya jago berangasan itu telah datang kemari untuk memberikan pertolongan, Kejadian ini boleh dibilang sama sekali di luar dugaan siapapun Melihat wajah Hoa Kian Hang yang diliputi kesedihan dan kemurungan Chu Im Tai Su merasa tak tega Segera sahutnya, nak, janganlah murung Sebenarnya aku dan Paman Samomu sudah kebuahkan setengah mati Sekarang setelah bertambah dengan kau orang Maka berarti kesempatan kita untuk menolong orang semakin besar Mari kita rundingkan sampai masak Kemudian segera turun tangan haruslah diketahui, meskipun Ho Atian Hang tersohor di dunia persilatan, perawakannya tinggi kekar, orangnya jujur dan wataknya tegas, akan tetapi pada hakikatnya dia baru berusia 19 tahun, diri reading Kam Shin Wan Hang dan Pek. Kunci pun masih jauh lebih muda. Ia termasuk seorang pemuda yang cerdik tanpa menghilangkan sifat kejujurannya. Sederhana, polos tapi tidak bodoh terhadap kaum yang lebih tua pun sangat menaruh hormat. Oleh sebab itulah kebanyakan orang persilatan dari golongan lurus sama-sama menyayangi dirinya, menganggap dia sebagai seorang rekan yang baik, hanya saja ada sebagian orang mengutarakan perasaannya itu secara terus terang, ada pula yang cuma menyimpannya di dalam hati. Sementara itu Sumati Yang Ching telah menuding ke arah loteng tinggi di dalam kompleks kulit Goan Koan Seraya berkata, Ketika senja menjelang tiba tadi, aku telah menyusup ke dalam kuil dan berhasil menangkap seorang imam cilik dari Tong Tian Kau. Imam cilik itu bertugas sebagai pelayan yang melayani orang-orang Qiuimkou. Im Kau. Menurut pengakuannya, Qiuimkouchu Im Kau cu berdiam di tingkat ketiga bangunan loteng itu, sedangkan Ku ingin disekap pada loteng tingkat paling atas dan sedang menjalankan siksaan api, dingin melelahkan Sukma yang amat keji. Bagaimanakah Kero menjalankan siksaan tersebut dia tak menyaksikan sendiri, maka tak dapat dikatakan secara jelas, tapi dia tahu bab waku ing. In jelas belum mati 00000080 Hoa Hang menghela nafas panjang. A.A.I. jika Kiu Ying Kau Chu punya keinginan untuk membunuhku Ing Ing, maka perbuatan itu bisa dilakukan dengan gampang sekali bagaikan membalik telapak tangan sendiri. Tapi kenyataannya ia tidak mau turun tangan untuk bereskan jiwanya. Itu berarti dia sengaja hendak menyiksa mangsanya dan menggunakan dia sebagai umpan untuk memancing buah ampoe masuk jebakan. Kenapa begitu? Tanya Sumati yang cing dengan sepasang alis matanya berkenyit. Kiu Im Kauu memandang keponakan sebagai paku dalam mata, dia menganggap aku sebagai penghalang yang menghalangi niatnya untuk merajai seluruh kolong langit maka kalau bisa secepatnya berusaha untuk lenyapkan aku, sudah. Dua kali keponakan bentrok dengan dirinya, tapi setiap kali menang kalah sukar ditentukan oleh karena itu rasa bencinya terhadap diriku semakin menebal. Ia pun lantas menceritakan peristiwa yang telah dialaminya selama ini, ketika Chu Im Taisu dan Sumati Yang Ching mendengar kalau ia telah berhasil mendapatkan kitab Kiam kedua-duanya merasa gembira tapi sewaktu mendengar Teng Kwik Siu tiba masuk ke daratan Tionggoan untuk mencari harta di Bukit Chi San kembali mereka tertegun. Chu Im Tai menghela napas panjang, ujarnya, meskipun aku sudah menduga bahwa pertikaian dalam dunia perselatan belum selesai, namun tak kusangka kalau perubahan yang berlangsung sedemikian cepatnya, kalau ditinjau dari sini dapatlah diketahui bab wakyu im mempunyai ambisi yang sangat besar, tank quick xiu mempunyai rencana busuk yang sukar diraba arah tujuannya, sedang sisa-sisa laskar dari hang im wia dan tong tian kau masih belum mau menyerah dengan begitu saja. Aku rasa hawa nafsu membunuh yang menyelimuti dunia perselatan dewasa ini jauh lebih tebal daripada pertemuan di Pek Beng maupun dalam pertemuan Kian Ciao Tai Hwe Suma Tian Ching tertawa dingin. Heh, heh, heh. Sebagian besar masyarakat di dunia ini kebanyakan menganggap bahwa yang berhasil jadi raja yang kalah jadi penyamun karena ketidakpuasan manusialah menjadikan sebab musabab hingga terjadinya pertikaian ini. Apabila situasi dalam dunia persilatan dapat dibalikan seperti keadaan pada 50 tahun berselang di mana orang yang belajar silat suka akan gengsi, membicarakan soal kedudukan lebih mementingkan pertarungan satu lawan satu, semua orang menganggap yang menang kuat, yang kalah harus mengaku kalah dan malu. Untuk main kerubut maka dunia persilatan akan menjadi aman. Bila kita menghendaki keadaan tersebut, maka hanya ada satu cara saja yang bisa kita lakukan. Apakah caramu itu? Paman tanya Hang dengan dahi berkerut kencang. HMM. Apalagi? Kita bantai dan bunuh semua kawanan manusia durjana itu dari muka bumi, asal kaum gembong iblis itu sudah tersapu lenyap, dunia pasti akan aman. Kau minta hut seru cuintaisu. Selama dunia masih dihuni oleh makhluk yang bernama manusia, maka kejahatan tak mungkin bisa musnah dari hati umatnya. Sekalipun kau basmi kawanan manusia durjana generasi ini, toh dari generasi yang akan datang akan muncul pula manusia-manusia durjana lainnya. Sumalote. Ucapan yang disertai emosi seperti apa yang kau katakan itu bukanlah suatu kerong yang jitu, Tian Hong. Jangan kau anggap perkataannya itu sebagai sungguhan sumati yang cing tertawa dingin. Tai Su engkau keliru besar serunya kembali. Jikalau kita bunuh habis manusia-manusia durjana dari generasi sekarang sekalipun pada generasi yang akan datang muncul pula manusia durjana lain, Aku rasa sifat kejahatannya tentu jauh lebih ringan. Tian memberikan pelajaran kepada umatnya agar saling mengasihi sesamanya. Bila kita gunakan membunuh untuk mencegah membunuh, maka ajaran ini terlalu tidak masuk di akal dan tak pantas dituruti. Tian Hong, jangan kau gubris ajaran semacam itu. Hoa Tian Hong segera menghela nafas panjang ia tahu Sumati Yang Ching masih belum puas, apabila perdebatan ini berlangsung terus sampai beberapa hari pun tak ada habisnya, buru-buru ia menyela dari samping. Pendapat dari Tai Su didasarkan pada pelajaran agama, sedang pendapat Paman Suma didasarkan pada kenyataan, aku rasa kedua-duanya masuk di akal, berbicara sampai di sini, tiba-tiba dia membungkam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Cuim Tai Su segera menyambung. Memang benar, urusan paling penting yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk menolong orang. Menurut pendapatmu, bagaimana kita mesti turun tangan? Hoatian Hang termenung dan berpikir sebentar, lalu menjawab, "Ku ingin disekap pada loteng tingkat keempat." Sedangkan Kiu Im Kauchu menjaga pada tingkat ketiga. Bila Bo Po ingin menyelamatkan Ku ingin tanpa diketahui olehnya, sudah jelas hal ini tak mungkin bisa kulakukan Sekalipun begitu, kita masa harus merampasnya secara terang-terangan. Tanda seru tanya Cuim Taishu dengan cepat. Bo Po yakin, dengan kekuatan kita bertiga, sekalipun harus berhadapan muka dengan kawanan jago Kiu Im Kau yang berkumpul seruangan. Kita masih mampu menerjang masuk dan mampu juga untuk menerjang keluar, akan tetapi kalau dikatakan kita harus menembusi kepungan mereka," sambil membawa ku. Ingin, jelas, pekerjaan ini sulit sekali untuk dilaksanakan. Perkataanmu memang benar. Dalam KAAN, kepepet bisa saja Kyuim kau turun tangan, membereskan dulu nyawa ku. Ingin A -A 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 aku rasa persoalan ini merupakan suatu persoalan yang amat sulit. Padahal perempuan itu harus diselamatkan jiwanya. Apa daya kita sekarang? Ho Hang menghela napas panjang. Dia lantas berpaling dan memandang ke arah Sumati Yang Ching. Melihat sinar mata kedua orang itu ditujukan ke arahnya, dengan cepat Sumati Yang Ching gelengkan kepalanya sambil berkata, sudah setengah harian aku peras otak berusaha mencari akal yang bagus, tapi usahaku ini selalu gagal. Kalau bisa malah aku akan mengambil keputusan untuk menyerbu pakai kekerasan, kalau perempuan itu berhasil diselamatkan ye ah, syukur, kalau tak bisa akan kulakukan pembantaian secara besar-besaran agar qiu im Chu mengetahui sampai di manakah kelihayanku, cuma begitu jika aku gagal selamatkan jiwa orang, maka kemungkinan besar jiwa cuim im su akan ikut jadi korban chu im su tersenyum Meskipun aku tidak suka melakukan pemubunahan, akan tetapi aku tak takut menghadapi bacokan golok, apalagi disuruh bertempur boleh dibilang merupakan suatu kegembiraan hoatian hang termenung sebentar Tiba-tiba katanya, Bu Ampu telah menemukan suatu care yang amat sederhana, bagaimana kalau kita bertiga turun tangan bersama? Kita serbu secara menggelap maupun secara terang-terangan Lihat saja bagaimana hasilnya nanti Baik, Sumati yang Ching menanggapi dengan suara berat Aku rasa inilah satu-satunya care yang paling ada harapan Biarlah aku dan Cuim Su menyerbu secara terang-terangkan Kalau bisa akan kami belenggu musuh tangguh itu sebisa mungkin Sedangkan Engka segera menyusup ke puncak loteng untuk menolong orang benar Bila kau berhasil selamatkan perempuan itu maka berusahalah untuk menerjang keluar. Jangan kau gubris deriku dan paman Suma lagi, kata Cui M N Tai Su sambil tertawa. Sumati yang cing mempunyai julukan sebagai Kiu Mio Kiam Ke, jago pedang berjiwa rangkap sembilan. Bukan saja beraninya luar biasa diapun seorang pemberang, sekalipun di hadapannya terhalang hutan golok atau bukit pedang ia tak akan memandang sebelah mata pun. Maka begitu melihat keputusan telah diambil, ia lantas loncat masuk ke balik dinding pekarangan ke dalam kuilit goan-koan. Menyaksikan hal itu, buru-buru Im tai su berseru kepada anak muda itu, engkau harus berhati-hati dengan cekatan tubuhnya ikut loncat masuk ke dalam pekarangan kompleks kuil itu. Hoa Tian Hang tak berani merayal. Cepat dia pun melesat ke depan dan menyusup masuk ke dalam kompleks kulit etgoan-kean tersebut. Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan jiwaku, Ing Ing, pemuda itu tak berani bertindak secara gegabah, dengan sangat hati-hati dan hampir boleh dibilang menempel pada dinding bangunan dari satu bangunan berpindah ke bangunan yang lain tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Dengan gerak geriknya ini, kendati pun ada orang di sekitar sana, belum tentu bisa ditemukan dengan gampang. Belakang dinding pekarangan adalah sebuah kebun bunga. Di situ pohon dan rumput tumbuh dengan suburnya. Ada gunung gunungan, ada kolam dan ada pula pintu berbentuk bulat. Di belakang pintu itu berdirilah sebuah bangunan loteng yang megah. Ketika Hoatian Hang melompat masuk lewat dinding pekarangan. Sumati yang cing dan cuim Su sudah menyusup masuk lewat pintu bulat tadi, cepat si anak muda itu bersembunyi di belakang pintu bulat itu sambil mengawasi gerak-gerik dari dua orang rekannya. Rembulan bersinar dengan terangnya di awang, awang cahaya lampu memancar dari bawah, dalam suasana terang benderang tentu saja jejak Sumati yang cing dan cuim Su tak bisa disembunyikan lagi, segera mereka berhasil ditemukan oleh penjaga leteng itu. Siapa di situ terdengar seseorang membentak kasar. Aku Sumati yang Ching dan cu im tai su sengaja datang kemari untuk menyambangi kau cumu bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut. Tubuhnya langsung meluncur ke udara dan menerjang ke loteng tingkat ketiga. Loteng tingkat ketiga jaraknya ada belasan keki. Dalam dunia persilatan dewasa ini jarang sekali ada orang yang mampu melakukan hal itu dengan sendirinya para penjaga. Loteng itu segera sadar bahwa mereka telah kedatangan musuh tangguh. Dengan hati tercekat, kedua orang penjaga itu segera membentak keras, secepat sambaran kilat mereka menerjang maju ke depan. Dengan gaya burung bangau menerjang ke angkasa, laksana anak panah yang terlepas dari busurnya, Sumat yang Ching membumbung ke angkasa. Belum habis ia berseru, sepasang kakinya sudah menempel di atas tiang dan pedang mustikanya diloloskan pula dari sarungnya. Dengan suatu gerakan yang amat cepat, kedua orang itu menerjang tiba. Terdengarlah suara desingan tajam menduru deru, sebuah tombak pendek dan sebuah senjata tip baja penotok jalan darah dengan gerakan yang amat cepat telah meluncur tiba. Sama tiang cing segera membentaknya ring. Siapa berani menghalangi aku? Mampus pedangnya secepat sambaran kitab segera melancarkan serangan kilat ke arah depan dua orang jago yang bertugas menjaga loteng itu merupakan dua orang jago lihai dari istana neraka bukan saja bentuk senjata yang digunakan sangat aneh jurus serangan yang digunakan cukup menggetarkan hati siapapun yang memandang bila orang lain yang dihadapi ini akan dibuat tercekat Sayang musuh yang dihadapinya justru adalah Kiam Kek yang pemberang, jago muda ini tak pernah mempersoalkan apakah musuh yang dihadapinya adalah musuh tangguh atau kaum keroco. Begitu menyerang ia segera melancarkan serangan dengan jurus yang ganas dan tenaga yang mengerikan, membuat siapapun jadi kederasannya. Setelah melepaskan serangannya tadi, Kemudian menyaksikan Sumati yang Cing melancarkan sergapan dengan pedang bajanya, dua orang jago dari Istana Neraka itu segera menyangka kalau musuhnya akan menangkis ancaman tersebut dengan mengandalkan ketajaman senjatanya. Siapa tahu, bukan saja ancaman itu tidak ditangkis, ternyata pihak lawan malahan melepaskan pula ancaman maut ke arah mereka dengan sistem adu jiwa. Tentu saja kedua orang jago itu tak ingin mati konyol, sebelum serangannya dilancarkan sampai habis, cepat-cepat kedua orang itu membatalkan kembali ancamannya seraya melepaskan jurus serangan untuk menyelamatkan diri. Sayang serbu kali sayang, semati yang cing bukan manusia sembarangan, dan lagi dalam melepaskan ancamannya itu ia telah menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya, boleh dibilang sergapannya tanpa memperhitungkan mana lebih duluan dan mana belakangan. Baru saja jago yang bersenjata tombak itu berusaha untuk menghindarkan diri ke samping, tahu-tahu, krak di tengah benturan nyaring, senjata tombaknya itu sudah terpapas kutung jadi dua bagian. Jago yang bersenjata poan keanpit itu cepat memburu ke depan senjatanya diputar menusuk kaki Sumati Yang Ching, maksudnya dengan serangan tersebut maka ia dapat selamatkan jiwarkannya. Siapa tahu Sumati Yang Ching bertindak cekatan, sekali angkat kakinya tahu-tahu ia sudah menginjak senjata lawan, menyusul mana sebuah tendangan dahsyat melemparkan tubuhnya sehingga mencelat sejauh satu kaki lebih dari tempat semula. Ada hakikatnya anak buah Kiu kau yang diatur di sekitar bangunan loteng itu khusus disediakan untuk menghadapi Hoatian Hong, apalacur sekarang yang baru dihadapi adalah Sumati Yang Ching seorang jago yang nekat dan pemberang, kontan saja pertahanan mereka dijebolkan hanya cukup dalam sekali gebrakan. Baru saja musuhnya terdesak mundur ke belakang, Sumati Yang Ching sudah memberatkan tubuhnya dan melayang ke atas serambi. Manusia kasar, mau kabur kemana tiba-tiba seorang perempuan dengan suara yang dingin menyeramkan menegur dari samping. Berbareng dengan seruan tersebut, sepulung desingan hawa pedang yang tajam menyergap ke depan dan langsung menghajar jalan darah Ki Bun Hiat di tubuh Sumati Yang Ching. Betapa terperanjatnya jago muda itu menghadapi serangan yang sama sekali tak terduga ini, peluh dingin sampai mengucur keluar membasahi sekujur rembuhnya. Cepat pedang mustikanya dikibaskan ke depan dengan jurus BWE Bong Wuliu Pusaran angin mainkan pohon liu Bukan saja ia tidak memperdulikan keselamatan jiwa sendiri Malahan sambil bergerak ke depan ia melancarkan serangan balasan Seret Senjata sekop dari Cuim Taisu meluncur tiba dari samping gelanggang Dengan berkobarnya pertarungan itu maka dalam sekejap mata Api obor sudah bermunculan di empat penjuru dan menyoroti daerah sekitar gelanggang hingga terang benderang bagaikan di siang hari. Berbareng itu pula dari kedua belah sisi serambi bermunculan puluhan orang laki-laki maupun perempuan. Dalam keadaan demikianlah pintu loteng terbuka. Kiu Im kau dengan senjata toya kepala setannya munculkan diri di depan muka. Sementara itu Sumati Yang Chin telah melihat jelas bahwa tandingannya ketika itu adalah seorang gadis berambut panjang yang berpotongan badan ramping Dia kenali gadis itu sebagai Tiam Chu Istana Neraka di bawah pimpinan Kiu Im Kau Chu, Bahkan mengenali juga bahwa senjata mustika yang dipergunakannya adalah pedang mustika Bian Liong Teo Okiam bekas milik Tong Tian Kau dalam waktu singkat 20 gebrakan sudah lewat dengan cepatnya, pertarungan berlangsung makin sengit dan seru. Waktu itu usia Sumati yang Qin baru mencapai 30 tahunan, sedangkan Tiam cu Istana Neraka berusia di antara 30 tahunan juga, bukan saja wajah mereka cakep dan cantik, Senjata yang digunakan juga adalah senjata mustika, berbicara yang sesungguhnya pertarungan semacam itu pastilah berlangsung dengan halus dan lembut. Apa lajur watak Sumati yang cing seorang pemberang dan ganas, setiap serangan yang dilancarkannya selalu bermaksud untuk melukai orang. Hal ini memaksa Tiamcu dari istana. Neraka terpaksa harus mengeluarkan pula jurus-jurus sampuhnya -jurus untuk melayani kehendak lawan. Kiu Kau Chu hanya menonton jalannya penarungan itu dari sisi kalangan, sepasang alis matanya berkenyit hingga menjadi satu garis, dengan suara lantang ia berseru, sumati yang cing sudah tersohor sebagai seorang jagoan yang pemberang dan besar sekali jiwa nekatnya, ia sudah terbiasa melakukan serangan-serangan kasar macam itu, anjing bertina tak usah banyak bacot, kalau berani hayo turun kemari tukas sumati yang cing sambil membentak gusar. Kiu im kau cu sama sekali tidak melayani makian tersebut, Malahan sambil tertawa ujarnya, engkau bukan tandinganku maka lebih baik tak usahlah menantang aku untuk bertarung. Saat ini Hoa Tian Bong telah menyusup naik ke atas loteng aku harus berjaga-jaga di sana menunggu kedatangannya betapa terkejutnya Sumati Yang Ching sesudah mendengar perkataan itu. Dia lantas menduga bahwa di alas loteng telah disiapkan jebakan yang lihai sehingga gembong iblis ini membiarkan musuhnya berhasil menyusup naik ke atas. Kalau memang terjadi begini, bukankah itu berarti bahwa selembar jiwa Hoa Tian Hang sedang terancam bahaya maut karena memikirkan persoalan itu pikiran dan perhatiannya jadi bercabang? Tiam cu Istana Neraka tidak menyia-nyiakan kesempatan baik itu dengan begitu saja. Dia lantas membentak keras, pedang mustika Boan Leong Piam Hoatnya dengan memancarkan cahaya biang lala yang amat menyilaukan mata segera memancar memenuhi seluruh angkasa. Dalam waktu singkat dia telah melancarkan serangkaian serangan balasan yang amat gencar. Sesudah kehilangan posisinya yang baik, dengan cepat pula Sumati Yang Chin terdesak hebat sehingga kedudukannya berada di bawah angin. Dalam waktu singkat secara beruntun dia telah menemui ancaman mara bahaya. Untungnya dia memiliki jurus untuk adu jiwa yang mengerikan. Maka setiap saat dia masih mampu untuk menyelamatkan jiwanya dari ancaman itu. Sementara itu di pihak lain, Hoa Hang telah manfaatkan kesempatan berkobarnya pertarungan itu secara baik-baik, Sesudah berputar ke samping, sambil membopong, Soatji di lantas melompat naik ke loteng tingkat keempat. Dalam prasangkanya di sekitar loteng itu sudah pasti telah disiapkan jebakan maupun penjagaan yang sangat ketat. Tapi apa yang dilihatnya waktu itu? Ternyata suasana di atas loteng tingkat keempat itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Bukan saja tak nampak adanya bayangan manusia, alat jebakan atau senjata rahasia pun tak nampak satu pun. Di atas ram loteng tergantung sebuah lampu lentera yang anti hembusan angin, cahaya yang redup menyinari sebuah pintu ruangan yang berukir naga dan burung hong. Dengan cekatan Hoa Tian Hang melayang ke depan dan mendorong pintu tersebut, ternyata pintu tidak terkunci, ketika didorong segera terpentang lebar. Ruangan itu kosong melompong, tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun yang berada di situ. Ruangan itu luasnya sekitar tiga kaki persegi, sepuluh buah lempera keraton yang indah tergantung di dalam ruangan itu. Hoa Tian Hang masih ingat ketika ia dijamu giok teng hujan tempo hari, dalam ruangan inilah perjamuan tersebut diselenggarakan. Sayang suasana dalam ruangan itu remang-remang, di antara sepuluh buah lampu lertara yang tersedia dalam ruangan itu, hanya dua buah di antaranya yang dipasang. Di tengah suasana yang remang-remang, itulah Hoatian Hang merasakan suatu perasaan yang sangat aneh. Di dekat ruangan itu terdapat tiga buah pintu. Di depan pintu tergantung horden yang cukup tebal. Sekilas pandangan dapatlah diketahui bahwa dalam ruangan itu tersedia tiga buah kamar tidur. Setelah menutup kembali pintu ruangan, Hoa Tian Hang bergerak masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan. Waktu itulah Soat yang berada dalam bopongannya mendesis lalu melompat turun dan secepat kilat menyusup masuk ke dalam ruang tidur sebelah tengah. Tanpa sadar perasaan hati Hoa Tian Hang berubah jadi amat tenang, cepat dia menyelinap ke depan pintu dan menyingkap horden yang menutupinya. Apa yang kemudian terlihat di hadapannya membuat darahnya tersirap. Dengan match melotot karena menahan gusar dia menyerbu masuk ke dalam ruang itu, serunya setengah mendesis. Cici semula ruangan tersebut adalah sebuah kamar rahasia, tapi sekarang perabot yang ada dalam ruangan itu sudah dipindahkan semua sehingga tinggal sebuah ruangan yang kosong melompong. Di tengah ruangan terdapatlah sebuah meja sembahyangan yang tampak masih baru di atas meja sembahyangan terdapatlah empat buah patung arca setinggi beberapa depa yang tersebut dari kayu wangi. Patung itu ada yang duduk ada pula yang berdiri, bentuknya satu sama yang lain jauh berbeda. Cuma saja keempat-empatnya adalah patung perempuan dan berambut parjang sampai sepunda. Meskipun raut wajah yang digambarkan pada keempat patung itu tidak jelek, tapi seperti halnya dengan Qiu kau chu paras muka mereka, membawa selapis kemistriusan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Di depan sebuah patung arca itu terletak sebuah hiolo, di atas hiolo itu tertancap hio yang mengeluarkan bau dupa wangi, cuma tidak kelihatan ada lilin. Kurang lebih empat lima depa di depan meja sembahyangan itu terdapat kasur bulat untuk semedi, Waktu itu Giok Teng Hujain duduk di atas kasur tadi sambil menghadap ke arah patung arca, tubuh bagian atasnya berada dalam keadaan bugil, rambutnya yang panjang terurai menutupi punggungnya yang telanjang itu. Di depan kasur bulat itu tergantung sebuah lampu lentera terbuat dari tembaga yang aneh sekali bentuknya, di atas lampu itu terdapat tutupnya, di atas penutup ayah terdapat tujuh buah lubang kecil, asap hijau dan percikan api kecil manancar keluar dari ketujuh lubang itu menciptakan tujuh buah asap hijau setinggi delapan sembilan cun. Ketika asap itu menggumpal ke atas segera bergabung menjadi satu dan berbelok menuju ke arah dada Giok Hujin, kobaran api itu segera membakar dadanya dengan ganas tepat pada lekukan payudara Giok Teng Hujan tergantung sebuah bulatan sebesar mulut cawan arak yang berwarna keperak-perakan, kebakaran api yang bergabung setelah keluar dari ketujuh lubang kecil itu langsung memancar ke atas bulatan parak itu dan memanggangnya hingga memperdengarkan bunyi gemericik yang amat nyering. Sekujur tubuh Giok Teng Hujan kelihatan gemetar keras, badannya telah basah kuyup bermandikan peluh. Rupanya kesadaran Giok Teng Hu waktu itu belum lenyap sama sekali. Ketika mendengar panggilan dari Hoa Tian Hang dengan cepat dia berpaling ke arah samping dan menguraikan rambutnya yang panjang untuk menutupi seluruh bagian raut wajahnya. Jangan sentuh aku terdengar gadis itu berseru dengan nada gelisah, jangan kau sentuh lampu lentera itu suara itu kering, Serak dan tak enak didengar, seakan-akan bukan berasal dari mulut perempuan itu Hoa Tian Hang segera menerjang kehadapannya dan berlutut di samping tubuh Giok Teng Hu Jin Sekujur badannya gemetar keras sepasang matanya berubah jadi merah membara Sementara air mata jatuh bercucuran membasahi seluruh wajahnya Cici, kau akhirnya ia terisak dan tidak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya Beberapa titik air mata jatuh bercucuran membasahi wajah diok teng hujan ketika ia tundukkan kepalanya, air marah itu menetes di atas lampu lentera itu dan seketika muncullah asap warna hijau yang sangat mengerikan. Pemandangan ketika itu benar-benar mengenaskan. Baru pertama kali ini Tian Hang menyaksikan jalannya siksaan yang amat keji ini, tentu saja hatinya terasa jadi remuk redam darah panas dalam rongga dadanya ikut bergelora dengan hebatnya. Dia ingin turun tangan namun tak tahu apa yang mesti dilakukan pada saat ini rupanya saat Jirasesal Just pun tahu bahwa majikannya sedang menjalankan siksaan yang kejam. Dikala itu makhluk tersebut bersandar di sisi majikannya sambil merintih tiada hentinya. Tampaknya binatang itu sedang beribah hati. Hoa Tian Hang merasa dendam bercampur benci, tiba-tiba serunya dengan nyaring, cici, apa yang harus kulakukan saking jengkelnya, dengan sekuat tenaga dia hajar permukaan lantai itu keras-keras. Lampu itu bisik giok teng hujan dengan lirih. Mendengar seruan tersebut, buru-buru Hoa Hang menarik kembali tenaga pukulannya. Belaang sebuah bekas telapak tangan yang dalam sempat membekas di atas permuaan lantai, untungnya lampu siksaan tersebut tidak sampai tergetar oleh pukulan tadi. Giok Teng Hu Jin benar-benar tersiksa lahir batinnya menghadapi siksaan api dingin melehkan sukma yang dialaminya sekarang, akan tetapi dengan tabah dihadapinya secara jantan. Tatkala ia saksikan kedatangan Hoa Tian Hang untuk pertama kalinya tadi, Dua titik air mata memang sempat meleleh keluar, akan tetapi dengan cepat semua penderitaan dan siksaan yang dialaminya ditahan di dalam hati, sesudah berhenti beberapa saat lamanya segera ujarnya. Aaai, bagaimanapun aku toh tak bisa hidup lebih lama lagi daripada aku hidup menanggung derita. Lebih baik totoklah jalan darah kematianku, agar aku bisa lebih cepat melepaskan diri dari siksaan hidup ini tidak jerit hoatian Hang sambil menggigit bibir menahan air matanya yang leleh keluar. Giok Teng Hu Jin menghela nafas panjang. Aaii, setiap manusia tak luput dari kematian. Aku merasa amat puas apabila bila mati di sisi engkau tak boleh mempunyai ringatan semacam itu. Hayo keluarkanlah semangat dan keberanianmu untuk melanjutkan hidup. Sekalipun harus pertaruhkan selembar jiwaku, akan kutolong juga engkau hingga lolos dari mara bahaya. Seekor semut pun menginginkan hidup. Apalagi aku adalah seorang manusia, mengapa aku tidak ingin hidup? Bukan begitu saja, dan lagi, aai, aku benar-benar merasa berat untuk meninggalkan engkau. Sekalipun ucapan tersebut sangat pendek dan singkat, akan tetapi luapan cinta yang diperlihatkan dalam perkataan itu benar-benar sanggup melelahkan besi baja Hoa Tian Hang merasa hatinya amat sakit bagaikan ditusuk dengan pisau tajam, air matanya jatuh bercucuran membasahi wajahnya Ketika dilihatnya sekujur badan Giyok Teng Hu gemetar keras, seolah-olah sedang menahan suatu penderitaan yang hebat Buru-buru ia menyekair matanya sambil berseru lagi, beritahukanlah kepadaku, sebenarnya macam apakah lampu setan itu, aku hendak mencarikan akal untuk menyelamatkan jiwamu Giyok Teng Hu gelengkan kepalanya dengan sedih, sambil terisak menahan tangisnya ia menjawab, berilah jawaban dulu kepadaku, engkau harus berjanji tak akan menerima paksaan dari kau cualau berada dalam keadaan apapun. Engkau tak boleh mudah menyerah dengan begitu saja. Hoa Tian Hang merasa hatinya semakin perih apalagi setelah mendengar betapa perhatiannya Giok Teng Hu terhadap dirinya walau berada dalam keadaan begitu. Akhirnya Hoa Tian berjanji tak akan menerima paksaan dari Kau Chu jika ini yang dikehendaki oleh Giok Teng Hu Kemudian diterangkanlah oleh Giok Teng Hu dengan nada sedih kepada Hoa Tian Dadaku telah dilapisi oleh serbuk perak yang dinamakan niat siat ileng, serbuk dingin pelenyap keturunan, bubuk itu dibuat menurut resep rahasia yang hanya dimiliki oleh Kiu Im Kau, yakni terbuat dari campuran kotoran ulat sutera, empedu burung-burung yang bisa berbunyi, air liur katak buduk, butiran putih telur dari ubur-ubur, kulit tari dari cacing dicampur pula dengan bubuk fosfor yang mengandung racun jahat, Bila serbuk perak niat siat ineng ini dipoleskan di atas dada seseorang, racun itu akan segera meresap ke tubuh manusia bila dibiarkan terus maka racun itu akan menyerang ke jantung yang mengakibatkan kematian dari korbannya perempuan itu berhenti sebentar, kemudian meneruskan lagi kata-katanya lebih jauh, lentera yang bisa melelahkan sukma ini pun bukan benda sembarangan, di dalam lentera itu diisi dengan hawa racun dari katak puru, sejenis katak yang kasar kulitnya dan berbintik-bintik. Karena mendapat pembakaran dari cahaya api lentera ini, maka hawa racun miat siat ileng yang dipoleskan ke dadaku jadi terhisap. Karenanya jiwaku bisa selamat sampai kini, tapi jika ku tinggalkan cahaya api ini, racun tersebut segera akan menyerang ke jantungku yang akan mengakibatkan aku jadi tewas. Tapi, tapi, betapa sengsara dan tersiksanya tubuhmu karena selalu dibakar oleh api yang menyala-nyala ini seru hoatian sambil menggigit bibirnya kencang. Aaai, sebagaimana kau ketahui, api dingin melelahkan Sukma adalah siksaan yang paling keji dan paling berat dari Kiu Kau kami. Masih mendingan kalau siksaan itu hanya Tianhunsi, Tiam hunsi, lima pedang memisahkan mayat, Apakah ada pemunahnya atau tidak? Tanya pemuda itu kemudian dengan penuh rasa dendam. Giok Teng Hujan manggut-manggut. Ada sih ada, cuma obat pemunahnya hanya dimiliki oleh kau cu seorang aku akan mencari dia sekarang juga seru Hoatian Tian Hong sebelum perempuan itu menyelesaikan kata-katanya, cepat dia bangkit berdiri dan siap berlalu dari situ. Eh -e ha, tunggu sebentar seru Giok Teng Hujan gelisah. Hoa Tian Hang berpaling sambil menyekair matu yang meleleh keluar bercampur dengan keringat. Apa yang hendak kau tanyakan lagi tanyanya? Di manakah pedang bajamu sudah lenyap? Kitab Kiam Keng ada di sakuku adik Hang. Ingat baik-baik perkataanku kata Giok Teng Hu mendadak dengan wajah seius bila kau serahkan Kitab Kiam Keng sebagai pertukaran syarat. Kendati pun aku bisa kau selamatkan, Akhirnya aku tetap akan bunuh diri. Tertegun, Hoatian Hang setelah mendengar ancaman itu, air mata yang baru dihapus kembali meleleh keluar dengan derasnya. Giok Teng Hu Jin berkata lagi: Pada umumnya siksaan api dingin melelahkan Sukma akan berlangsung selama tujuh hari tujuh malam. Aku masih ada kesempatan hidup selama lima hari. Usahakanlah pertolongan untukku, tapi jangan kau terima semua paksaan dari orang lain. Kau pun tak boleh menyiksa diri sendiri. Usahakan pertolongan sewajarnya mengerti. Oha, oh, oh, Cici, bolahkah ku sentuh badanmu? Walau hanya sebentar saja, pinta hoatian hang mendadak dengan air mata bercucuran. Agak tertegun giok, teng Jin mendengar perkataan itu, tapi akhirnya dia mengangguk. Sentuhlah, tapi jangan sampai menggoncangkan tubuhku. Cepat, hoatian hang lepaskan jubah luarnya. Sambil berjongkok dia seka keringat yang membasahi punggung Giok Teng Hu ketika jari tangannya menyentuh tubuh Seng Dara yang bergetar keras, tanpa sadar tubuhnya ikut gemetar keras. Kenakan pakaian itu di tubuh bisik Giok Teng Hu dengan suara yang lirih. Hoa Tian Hang kenakan bajunya di punggung perempuan itu, kemudian berkata lagi, wajahmu berkeringat, pipimu berminyak, izinkanlah ku seka keringat dan minyak itu, Lihatlah, rambutmu kusut dan awut-awutan biarlah ku bereskan semuanya untukmu jangan seru giok teng hujan ambil buru-buru bertaling. Kiranya setelah mengalami siksaan selama sehari dua malam, kulit dan pori-poro wajah darah itu banyak berkerut akibat kepanasan, kelembutan dan kehalusan telah banyak yang hilang, dengan begitu mukanya tampak jauh lebih tua daripada keadaan di hari-hari biasa. Sebagai anggota Qimkau, tentu saja darah itu pun tahu akan akibat yang bakal diterima sesudah menjalankan siksaan tersebut. Maka ia tak ingin hal atian Hang melihat wajahnya dan mengetahui pula akan kerutannya. Tertegun si anak muda itu ketika permintaannya ditolak, ia berdiri termangu. Sementara dalam hati timbulah perasaan heran dan tak habis mengerti, ia tak tahu betapa perempuan itu merahasiakan raut wajahnya. Mungkinkah terjadi suatu perubahan? Namun ia tidak berpikir panjang, setelah termanggul sebentar akhirnya pemuda itu berkata, Cici bersabarlah di sini, segera ku cari Kiu Im Kau Chu. Aku akan membuat perhitungan dengannya bawalah serta soat Ji Giok Teng Hujan menambahkan. Biarkan di sini dulu, sebentar aku akan kemari lagi, jangan. Sebelum kau dapatkan obat pemunah, Tak usah kau tengok diriku lagi, hindarilah segala resiko yang tak diinginkan daripada kau celaka disergap orang sedih dan pilu perasaan hati Tian Hong. Ia merasa hatinya bagaikan disayat-sayat pisau, tak tega rasanya pemuda itu untuk menampik permintaannya, maka dengan membopong Soap Ji dia lantas mengundurkan diri dari ruangan itu. Setelah keluar dari ruangan ia dengar pertempuran yang sedang berlangsung di bawah loteng makin bertambah seru. Mendadak, segulung hawa nafsu membunuh yang luar biasa, tebalnya menerjang ke dalam benak. Ia merasa darah panas di tubuhnya jadi mendidih, hanya satu ingatan yang terlintas dalam benaknya. Ingatan itu adalah membunuh orang, makin banyak orang yang dibunuh makin baik. Di pihak lain, Sumati Yang Ching dan Ye U Beng Tiam Chu sudah bertarung sebanyak 300 gebrakan, dada kiri Sumati Yang Chin telah bertambah dengan sebuah mulut luka sepanjang 3 cun, sedangkan lengan kiri Tiam Chu Istana Neraka juga bertambah dengan sejalur luka, darah bercampur keringat membasahi tubuh mereka membuat mereka tampak lebih seram dan mengerikan. Cahaya kilat dan hawa pedang menyelimuti sekeliling ruangan tersebut, dua orang jago lihai itu saling bergerak. Di antara lapisan cahaya pedang, mereka saing menerkam dan saling menerjang ganas dan mengerikan sekali pertarungan yang sedang berlangsung. Rapanya kelihayan ilmu siyat mereka seimbang, maka sekalipun sudah bertarung lama, keadaan tetap seimbang alias semak kuat. Akhirnya mungkin karena penasaran, makin menyerang mereka makin kalap dan masing-masing mengeluarkan segenap kepandaian tangguh yang dimilikinya. Sepasang pedang saling membentur satu sama lainnya menimbulkan dentingan nyaring yang memekikan telinga. Pedang Pelek milik Sumati Yang Ching memang sebilah pedang yang tajam dan luar biasa, tapi dibandingkan dengan Boan Leong Teo o Kiam dari Tong Tian Kau yang kini berada di tangan Tiam Chu Istana Neraka, toh masih kalah tajamnya, karena itu tiap kali terjadi benturan, di atas pedangnya segera tertinggal sebuah gumpilan sebesar biji beras. Hingga detik ini, sudah tiga gumpilan Yana menghiasi pedang peklik tersebut. Betapa sakit hati dan sayangnya Sumati yang cing melihat pedangnya rusak, ia menyerang makin ganas dan makin kalap. Hampir semua ilmu kepandaian yang dimilikinya dikeluarkan. seumpama umpama musuhnya kurang teguh imamnya niscaya sedari tadi tadi sudah dibuat ketakutan oleh tindakan musuhnya yang mirip kerbau gila ini. Diam-diam Chu Im Tai Su merasa kuatir. Ia tahu bila pertarungan itu dibiarkan terus berlangsung, maka akhirnya salah satu di antara mereka tentu akan mati. Beberapa kali ia membentak agar rekannya menghentikan pertarungan itu. Sayang bentakannya telah mendapatkan tanggapan, pertarungan masih berlangsung terus dengan serunya. Kiu Im Kau Chu tidak menunjukkan perubahan sikap, mukanya tetap dingin dan kaku sedangkan mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Di saat pertarungan kedua orang itu sudah mencapai pada puncak ketegangan, Hoa Tian Hang menerkam dari atas loteng, semua orang jadi panik dan sama-sama membentak keras. Namun si anak muda itu sudah keburu kalap, ia tak ambil peduli kegusaran orang lain, diiringi gulungan angin pukulan yang amat dahsyat, sebuah pukulan maut telah dilontarkan ke tubuh tiamcu istana neraka. Semua orang menjerit kaget, hati mereka berdebar keras bahkan ada pula yang sampai mundur sempoyongan. Memang semua orang sudah menduga kalau cepat atau lambat Tian hang pasti akan muncul di sana, tapi mereka tak menyangka kalau pemuda yang biasanya kalem dan tidak menyerang orang secara sembarangan. Tiba-tiba saja menyergap seseorang yang sedang terlibat dalam pertempuran. Dalam gugutnya, pertama-tama Kiu Im yang membentak besar lebih dahulu untuk mencegah, jelas tak mungkin lagi, maka dia lantas mencaci maki kalang kabut. Sumati Yang Ching sendiri tak ingin mencari kemenangan dengan kerama agarbut, apalagi terhadap seorang perempuan. Seraya membentak dia pun tarik kembali serangannya sambil mundur ke belakang. Tiamcu Istana Neraka yang terserang tak banyak berkutik. Tahu-tahu dia merasakan lengannya bergetar keras, dan pedang buan Leong Teo Okiam tersebut sudah dirampas oleh Hoa Tian Hong. Ia tak tahan didorong oleh tenaga pukulan yang maha dahsyat. Begitu pedang Mustika tersebut terampas oleh lawan, kuda-kudanya gempur dan tak bisa dicegah lagi dengan sempoyongan ia mundur beberapa langkah ke belakang. Dengan wajah hijau membesi dan memukul-mukulkan tongkat kepala setannya ke atas tanah, Kiu Im kau memaki kalang kabut, anjing Hoa Tian Hong, begitukah perbuatanmu? Begitukah perbuatan dari seorang manusia yang menganggap dirinya sebagai seorang Ng -hiong, seorang pahlawan merah membara sepasang metu Hoa Tian Hong, wajahnya menyeringai seram, dengan sorot metu berapi-api, ia lepaskan Soat Ji ke tanah, kemudian membuang pula pedang yang digembol ke tanah, dengan suara yang dingin menyeramkan ia berseru, tak ada gunanya kita banyak bicara, lebih baik ambillah suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah ini sekuat tenaga Kiu Im Kau Chu berusaha untuk menenangkan hatinya, lalu sambil tertawa tergelak katanya, ha-ah-ah, ha ah engkau rampas pedang Bu An Leong Teo Okiam dari tangan anggotaku. Apakah kau hendak berdua lawan aku dengan mengandalkan senjata itu? Hawa nafsu membunuh telah menyelimuti wajah Hoa Tian Hong. Ia tahu dalam masalah Jiok Teng Hu Jin, ia tak mungkin memohon kepada kau cu ini dengan kata yang lembut, bertukar syarat jelas tak mungkin. Sedangkan dengan jalan kekerasan pun belum tentu bisa berhasil karena sekalipun ia bisa menangkan Qiu Im Kau Chu toh belum tentu orang itu bersedia melepaskan tawanannya. Jelaslah, sudah bagi pemuda itu bahwa masalah yang dihadapi adalah sebuah masalah pelik bagaikan sebuah simpul mati, kecuali ia bersedia menuruti semua kemauan dan keinginan lawan. Tak mungkin giok tenghujain dapat ditolong. Tiba-tiba, terbayang kembali olehnya betapa tersiksa dan menderitanya giok tenghujin tersiksa oleh api, dingin melelahkan sukma, api amarah bergelora dalam dadanya kembali memuncak. Kebencian dan rasa dendam kembali muncul di hati Dalam keadaan demikian, ia jadi kalap Kemarahannya susah dikendali KA lagi Dengan mata melotot besar tiba-tiba ia putar badan dan menerkam ke arah kawanan jago dari Kiu Imkau Hebat sekali perubahan wajah Kiu Imkau Cuman menyaksikan perbuatan seng pemuda, ia lantas membentaknya ring Hoa Tian Hong, engkau berani bertindak ke Ji Hoa Tian Hong menjengek sinis dia putar pedang mustika itu, dan sahutnya dengan nada seram, "Kau anggap aku hoatian hang tak berani bertindak oh, kejam, HMM! Kalau mau salahkan, maka sekarang juga salahkan. Akan kubasmi dulu semua begundalmu, kemudian akan kulihat mampukah kau menghalangi niatku ini selesai berkata, 'Kembali ia siap menerkam ke depan.' Tai taisu bertindak cepat." Rupanya dia tahu kegusaran dan kenetadan pemuda itu, sambil menghadang jalan perginya dia berseru, Oh Min Tohut berbuatlah belas kasihan. Jangan karena emosi melakukan pembantaian keji yang sama sekali tak ada manfaatnya merah padam selembar wajah Hoat Tian Hong, sinar matanya berapi-api, dengan penuh emosi teriaknya, Taisu, berbuatlah kebaikan untukku buamp wae benar-benar amat benci dan dendam ucapan tersebut diutarakan dengan suara yang berat dan mantap membuat setiap pendengar perkaraan itu merasakan telinganya mendengung keras, ibarat Guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, paras muka mereka rata-rata berubah hebat. Sumati yang cing ikut menghela nafas panjang, katanya pula dari sisi gelanggang, Tian Hong. Tadi aku memang pernah mengatakan akan membantai sampai habis setiap orang jahat, manusia jahanam yang ada di dunia ini. Janganlah kau anggap serius perkataanku itu, sebab ucapan yang dikatakan dalam keadaan emosi adalah kata-kata kasar belaka. Kau tak boleh menganggap ucapan itu sebagai kata yang sungguh-sungguh dengan pedang terhunus dan mata melotot besar karena gusar beberapa kali Hoa Tian Hang hendak menerjang lewati Chu Im Tai Su dan menerkam orang-orang dari Kiu Im Kau. Tapi ketika menyaksikan keagungan serta kekernan wajah Chu Im Tai Su yang menghadang di hadapannya, ia tak berani menerjang secara gegabah, apalagi sesudah mendengar nasihat dari Sumati Yang Ching. Pemuda itu makin termangu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan Perlu diketahui watak mulia, welasasi dan bijaksana yang dimiliki Hoa Tian Hong sekarang Tak lain adalah warisan dari ayahnya sedangkan Hoa Hujan termasuk seorang pendekar Perempuan berhati sekeras baja, membenci kejahatan hingga merasuk ke tulang Dalam pandangannya membasmi kejahatan sama halnya dengan berbuat kemuliaan Membunuh seorang manusia berhati keji sama artinya menyelamatkan beberapa orang, baik dari kematian, baginya daripada satu kota menangis lebih baik, satu keluarga saja yang menangis. Sejak suaminya mati dan rumahnya dirampas musuh. Rasa dendam dan ingin membalas dendam berkobar-kobar dalam benaknya, dia bercita-cita untuk membasmi tumpas iblis dari muka bumi dan membantai setiap manusia jahanam yang ditemuinya. Dia tidak membenci satu dua orang iblis belaka melainkan seluruh manusia iblis dari golongan hitam. Oleh karena itulah meskipun sangat ketat pendidikan yang dia berikan kepada putranya, namun tak pernah ia menyinggung soal kebajikan dan welas kasih. Dengan dasar pendidikan yang telah diperoleh semenjak kecil, Hoa Tian Hang pun tanpa disadari ketularan pula watak keras dari ibunya ini, maka ketika Sumati Yang Ching mengucapkan kata-kata emosi tadi, suatu bayangan gelap sudah menyelimuti hati si anak muda itu, apalagi setelah persoalan yang menyangkut tentang diri Giyok Teng Hu Jin mengalami kesulitan, bahkan mendekati jalan buntung, Hawa nafsu membunuh yang sejak permulaan sudah mengkilik isi hatinya seketika tak terkendalikan lagi dan memancarlah keluar bagaikan air bah yang menjebolkan tanggul Rasa benci dan dendam masih menyelimuti seluruh benak Tian Hong Nasihat dari cuim tai su maupun sumati yang Qing memang sempat meredakan darahnya yang mendidih Tapi bukan berarti dapat melenyapkan keseluruhannya Sekujur tubuhnya masih gemetar keras menahan emosi pedang mustika Boan Liong yang berkilauan memancarkan setentetan cahaya yang amat tajam. Sinar tersebut mencorong keluar dan amat menyilaukan mata tiap pendekar. Begitu dahsyatnya pancaran hawa lewekang yang tersalur di dalam pedangnya itu sampai lantai loteng bergetar dan berkenit keras. Udara di sekitar gelanggang terasa membeku dan kaku memaksa setiap orang merasa susah untuk bernapas. Dengan wajah sedih tapi serius kembali cuim Tai berkata, nak masih hidupkah nona itu? Titik air mata tak kuasa lagi meleleh keluar membasahi pipi anak muda itu dengan wajah yang kaku Hoat Tian Hang mengangguk, ia masih hidup. Sekarang sedang menjalankan siksaan di atas loteng, suatu siksaan yang tidak berperi kemanusiaan, siksaan yang hanya bisa dilakukan oleh binatang bukan perbuatan seorang manusia normal berkernyitlah dahi cuim tai su sehabis mendengar jawaban itu, dia lantas berpaling ke arah kiu im kan cu dan berkata, kau cu, dengan memberanikan diri pinceng sekalian ingin memohon sesuatu kepadamu Apakah hengkau bersedia membebaskan nona itu dari segala siksaannya diam-diam Kiu Im kau menghembuskan nafas lega Ia tahu sesudah jago berbaju pendeta ini memohon kepadanya Tanpa disadari suasana kaku dan sesak yang semula menyelimuti gelanggang pun kini sudah melumer kembali Ia tertawa dan menjawab Kuing Im merupakan anak murid Kiu Im Kau kami, mau ku siksa dia atau mau kubunuh dirinya, persoalan ini adalah persoalan pribadi perkumpulanku, apa sangkut pautnya dengan kalian semua? Kelihayan ilmu silat yang dimiliki Tian Tianhang sudah diketahui oleh banyak orang, apalagi sesudah pedang mustika Boan Liong Yam yang tajamnya luar biasa itu berhasil dirampas olehnya keadaan si anak muda itu boleh dibilang ibarat harimau yang tumbuh sayapnya. Andai kata pemuda itu tetap nekat dan melanjutkan niatnya untuk membantai setiap anggota Kiu Im yang ditemuinya, Kiu Im Chu percaya bahwa dia tak mampu untuk melindungi keselamatan anak buahnya, malahan mencegah pun belum tentu mampu. Oleh sebab itulah, setelah Chu Im Tai Su dan Suma Tiang Ching berhasil membatalkan niat si anak muda itu untuk melakukan pembantaian, serta merta nada ucapannya pun ikut mengalami perubahan besar, pembicaraannya tidak seketus tadi lagi, malahan jauh lebih lembut dan kendor. Chu Im Tai Su menundukkan kepalanya dan menghela napas panjang, kemudian ujarnya, tak usah kau cu Pin Cheng sendiri pun mengetahui bahwa persoalan ini sebenarnya adalah masalah pribadi perkumpulanmu sendiri, karenanya kami hanya memohon kerelaanmu, kami bukanlah manusia-manusia yang tidak mengutamakan soal cengli. Aku tahu setiap persoalan yang terjadi di dunia ini memang tak bisa terlepas dan soal cengli, sebagai pendekar-pendekar besar yang berjiwa ksatria tentu saja Taisu sekalian harus mengutamakan soal cengli. Bukan begitu. Kembali Cuim Tai Su menghela napas panjang. Selang sesaat kemudian dia baru bertanya lagi, kau Cu. Bila diizinkan ingin sekali pinceng menanyakan satu persoalan lagi, apa yang hendak kau tanyakan lagi? Selakiuim kau Cu dengan suara lantang. Sebetulnya kesalahan serta dosa apakah yang telah dilanggar nonaku, sehingga dia harus disiksa secara keji. Kiuim kau Cu tersenyum ku siksa dirinya lantaran dia berani membangkang perintahku serta berkhianat terhadap perkumpulannya apakah su merasa tidak terima dengan tuduhanku ini 0000000081 oh tidak berani menurut apa yang pinceng ketahui sudah amat lama nonaku tersiksa dan menderita selama dia menyusup ke tubuh perkumpulan tong Tian kau berbicara sesungguhnya sudah banyak sekali pahala yang telah dia lakukan demi perkumpulan bu siapa berjasa dia mendapat pahala siapa bersalah dia harus menerima pula hukumannya Tukas kiu kau kauchu sambil tertawa sekalipun keputusan dan tindak tandukku kurang bijaksana atau kurang adil aku rasa orang lain tidak berhak untuk mencampurinya Ketahuilah, persoalan ini adalah urusan pribadiku sendiri sekali lagi. Cuim Tai Su menghela napas panjang. Aaai, kami semua berhutang budi kepada nonaku. Sekarang setelah jiwanya terancam bahaya, tentu saja kami semua tak dapat berpeluk tangan balaka menyaksikan ia mati tersiksa. Makanya kami semua mohon kebijaksanaan dari kau cu untuk melepaskan nonaku dari siksaan dan memberi sebuah jalan kehidupan baginya. Haah. Ha-ah-ah, ha, ha meskipun ku ingin pernah melepaskan budi kepada kalian semua, toh kalian semua tak pernah melepaskan budi apa-apa kepada perkumpulan Kiu Im Kau kami, dan berarti boleh saja aku memberi muka kepadamu, tapi dapat pula kami tak akan memberi muka kepadamu seru Kiu Im Kau cu sambil tertawa tergelak. Merah padam selembar wajah cuim Su sesudah mendengar perkataan itu Untuk sesaat lamanya dia tak tahu apa yang mesti dijawab Sumati yang cing yang mengikuti jalannya perundingan itu Dalam hati kecilnya lantas berpikir Taisu ini terlalu polos dan tak memahami kelicikan serta kebusukan hati orang Kalau dia yang memimpin perundingan ini sekalipun 10 tahun lagi juga tak akan berhasil Tampaknya aku harus turun tangan sendiri berpikir sampai di situ, dia lantas maju ke depan dan ujarnya kepada Kiu Im Kau Chu dengan mata melotot, aku sudah pernah menerima kebaikan dan budi pertolongan dari Ku Ing Ing, itu berarti bagaimanapun juga aku harus menolong dirinya sampai terlepas dari siksaanmu. Kalau mau melepaskan cepatlah Kasanggupi. sanggupi kalau tidak setuju hayo kita selesaikan saja persoalan ini di ujung senjata sumatiang. Cing seru tiam cu istana neraka dari samping dengan suara yang ketus, untuk menangkan aku pun tidak mampu mau apa engkau berlagak sok di depan kacu kami apa susahnya menangkan dirimu teriak sumatiang cing dengan gusarnya. Suatu hari aku pasti akan mencari engkau dan menantang engkau untuk berduel hingga salah satu di antara kita mampus. Tiam cu istana neraka tertawa dingin. Heh eh heh he he eh. Sayang pedang mustikaku telah dirampas orang dengan cara yang memalukan, sedangkan kau cu kami pun tidak sampai merampas pula pedang mustikamu. Kalau bertemu lagi di kemudian hari sudah tentu aku tak bisa menangkan dirimu. Pancingan yang dilontarkan Tiamcu dan Istana Neraka ini segera termakan oleh lawannya, benar juga Sumati yang Ching segera berseru sesudah mendengus dingin, HMMM. Engkau tak usah khawatir apabila kita berjumpa lagi di kemudian hari, Sumati yang cing tak akan melayani dirimu dengan pedang mustika, HMMM. HMMM, jangan kau anggap setelah kugunakan pedang biasa maka aku tak mampu untuk bereskan jiwa anjingmu Sementara kedua orang itu sedang saling mencaci maki dan ribut Tiba-tiba dari bawah loteng melayang turun seseorang Dia tak lain adalah Pui Che Giok Sambil memburu ke gelanggang serunya dengan penuh kegelisahan Hoa Kong Chu bagus seru Hoa Hang dengan mata melotot Engkau punya keberanian untuk datang kemari tak malu nonamu menyayangi engkau selama ini Pui Che Giok melirik sekejap ke arah Qiu Im Kau Chu dengan wajah pucat dia seperti mayat Tampaknya dia merasa jari dan takut sekali sementara di luar dia menjawab Budak diambil nona setelah nona masuk ke dalam perkumpulan Tong Tian Kau Dan berarti budak bukan terhitung anggota Qiu Im Kau baiklah Engkau berdirilah di samping, Bila aku gagal untuk menyelamatkan onamu aku bersumpah pasti akan membalaskan dendam baginya, aku tak akan membiarkan. Orang-orang di kolong langit mencertawakan diriku dan menuduh Hoatian Hang tak punya rasa tanggung jawab, tak punya rasa setia kawan. Sehingga seorang dayang pun tak bisa menandingi, mendengar ucapan tersebut Pui Che Giok benar-benar mengundurkan diri ke samping gelanggang, sementara bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya niat itu dibatalkan.